Ini Cikajang sama Tasik nih, sama-sama menggunakan radio ya. Sama-sama menggunakan radio, sama-sama menggunakan gateway. Cuma kalau yang Garut menggunakan gateway base station, kita menggunakan gateway portable. Oke ya, langsung saja tes lagi satu interface portable untuk ke Sidoarjo, Jawa Timur. Ini gateway-nya terdiri dari tiga perangkat dan ditambah satu lagi ya, jangan lupa server TeamSpeak Triga-nya, karena dia sebagai wadahnya untuk menghubungkan ini semua. Jadi stasiun gateway, server, nah gitu. Kadang suka lupa itu, mesti ada server. Setelah beli ini nanti bisa langsung nyambung ya, enggak, ada server satu lagi sebagai penghubungnya ya. Baik, langsung saja ya. Untuk monitor kita gunakan ini Bopeng, kita sambungin dulu. Ini yang ini nih, interface portable, mana yang telunjuk, portable Sidoarjo ya. Oke, baiklah, kita colokan dulu ke Hotel Tenggonya. Posisi dalam keadaan mati. Ini juga kita masukkan juga. Oke, sudah. Kemudian push to talk di uncheck. Nah, kalau push to talk di uncheck, ini sudah nyala. Tiup mikrofon handphone. Kalau misalkan dia nggak dia transmit, berarti bocor, nggak cocok. Kalau misalkan nggak nyala birunya, perhatikan interface portable Sidoarjo itu. Nah, ini udah karuan, pasti nyala. Pasti lancar, karena dari awal beli ini nggak ada masalah, nggak pernah ada masalah. Berarti interface-nya sudah berfungsi. Kalau ditiup pada posisi semua tercolok begini, kemudian mikrofon HP-nya ditiup, dia nyala ataupun transmit, berarti smartphone-nya kagak cocok dengan interface-nya. Gitu aja sederhananya. Kita nyalakan, buka sedikit saja, dan Vox-nya di level 1. Kita coba ya. Ini pakai ini. Radio cek. Ini belum nyala, Bos. Sampai kiamat juga enggak bakal nyambung. Nah, nyalain dulu dong. Radio cek 1 2 3. 3 2 1. Tes interface portable Sidoarjo. Bagaimana ini? Ada yang monitor nggak? Om Sarjono atau Caidik ganti? Tuh, nampaknya sedang pada tidak on ya. Barangkali ada stasiun lain yang monitor ganti. Roger, 10-4, 10-3-2, 10-2. Mungkin agak feedback karena komputernya juga nyala juga. Barangkali tidak ada station yang standby, jadi tak nyalain untuk monitor di PC. Begitu, kalau nggak salah ini syarat-syarat X-ray atau siapa ini, Eko golep-golep ganti. Garut ini, Cikajang Garut, sekitar 72 km nyampe ke gateway saya yang di Roger Julejulu 10 Sera Cari X-ray yang ada di Cikajang Garut. Lumayan jauh ini, garis lurus sekitar berapa,
pernah di 71 km apa 73 km, lupa lagi. Di sini juga Joshua Eko Golep sedang mengetes interface portable. Jadi ini gateway to gateway nih. Jadi dari Garut melalui gateway Tasikmalaya base station, dan ini saya sedang menggunakan interface portable untuk Sidoarjo. Demikian 10.14 satu putaran. Saya Racali X-Ray, Eko Golep-Golep. Bagaimana ini 10.32 saya ganti. Ini dari link Tasikmalaya. Jadi link sama link, gateway sama gateway, sama-sama menggunakan radio. Dan kebetulan saya tolong direpot yang biasa-biasa sama yang hari ini atau yang ini yang dipakai. Saya mempergunakan Hagen kalau ini. Demikian Hagen baru-baru nyampe di naikin.